Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi. Kali ini saya mau tunjukkan kembali bagaimana cara melakukan pembelian paket telepon sepuasnya, khusus kartu Telkomsel AS. Paket ini berlaku untuk Telkomsel AS. Kemudian nanti paketnya untuk telepon sepuasnya ke seluruh nomor Telkomsel, dan kita akan diberikan kuota telepon ke dua selain apa selain dan kita diberikan kuota telepon ke line operator sekian ratus menit. Oke, kita langsung cek aja ya. Pertama-tama harus pastikan pulsa terlebih dahulu. Bintang 888 pagar. Kita akan cek pulsanya. Ternyata pulsanya masih sisa berapa ya? 39.000. Oke, 39.000. Sekarang kita akan cek paketnya di bintang 100 pagar. Ini untuk Telkomsel AS ya. Kita akan lihat apakah ada perubahan atau masih harga yang sama. Paket spesial untuk Anda, telepon unlimited all operator 1250. Oh, ini untuk 1 hari. Nah, disitu ada pilihan untuk 7 hari dan 30 hari. Saya pilih yang nomor 3, 30 hari unlimited all operator 20.000 saja. Oke, kita tes ya. Semoga bisa. Minta nomor 3. Anda akan membeli paket telepon sepuasnya Telkomsel dan 300 menit all operator untuk 30 hari dengan harga 20.000. Oke, saya akan tekan nomor 1, beli. Kita akan lihat, terima kasih permintaan Anda sedang diproses, tunggu SMS notifikasi sebelum penggunaan. Kita akan lihat apakah berhasil. Yo yo, ini adalah paket murah, tapi ini untuk nomor-nomor Telkomsel AS yang beruntung ya, karena tidak semua nomor akan memiliki paket yang sama. Tapi teman-teman bisa cek di bintang 100 pagar. Ya, alhamdulillah, selamat paket telepon sepuasnya Telkomsel dan 300 menit all operator selama 30 hari 20.000 telah aktif sampai 18 bulan November 2020. Oke, terima kasih Telkomsel. Semoga informasi ini bermanfaat. Oke, dengan berhasilnya saya membeli paket ini, maka sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Beri dukungan, semoga channel ini bisa berkembang terus semakin lebih baik. Dan apabila ada kekurangan kata, lisan, dan terucap, mohon dimaafkannya. Ini adalah tutorial belak-belakan, tetapi saya berusaha untuk bisa mungkin teman-teman bisa paham apa yang saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen apabila ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan. Jangan lupa komen.